berikutnya kita sambut penampilan finalis nomor 11 hingga 15. Boleh dong, kita berikan tepuk tangan untuk finalis nomor 11 sampai 15. Wow. Ini supporternya sebelum berangkat ngemil toa ya. Bukan. Luar biasa kalian. Ini saya agak khawatir sama supporternya Ajeng ya. Jangan-jangan sebentar lagi mereka akan melakukan gerakan la 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 ye 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 la 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 ye ye ye. Ea, ea, ea. Enggak ya. Jangan ya. Enggak ya, enggak ya. Okay. Tapi baiklah, silahkan. Finalis nomor 11, Kastria Soldiana Elizabeth dari Medan, karyawati televisi swasta, jago menyanyi. Aduh kakak, silahkan menuju ke tempat yang sudah disediakan lampunya. Ya, yeah. Like a moth to flame, you know. Karena kami mendengar bahwa Anda sangat jago sekali menyanyi, jadi Kastria boleh ya tampilkan bakat menyanyi Anda. 20 detik, silahkan. Lalu ragam-ragam doang ya, gosip. Waktunya habis, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Aduh, kalau saya jadi dia ya. Iya. Karena tahu 20 detik, saya jadikan lagu ini lagu rap. Jadi gimana tuh? Alu siau, alu siau, alu siau. 20 detik selesai itu lagu. Kelar. Iya kan? Tapi kalau ini, alu 10 detik. Siau 20 detik. Udah kelar. Habis, tapi memang suaranya luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kastria, kamu buat kita jadi rindu Lampo. Tapi tidak apa. Kok jadi makanan, Kak, larinya, betul Kak. Betul sekali. Tak apa-apalah. Finalis 12. Nih, kita dengar ya, kita dengar ya. Ya, ya. Siap ya, siap ya, siap ya. Oke, 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 oke. Ajeng Vivian Rini dari Tangerang. Mahasiswi jurusan Tata Busana Universitas Negeri Jakarta, seorang calon desainer yang mendesain sendiri bajunya. Dan dari sambutan teman-teman yang hadir di sini, sepertinya dia juga mendesain baju teman-temannya ya. Karena supportnya luar biasa sekali. Iya, kita langsung aja berikan pertanyaannya untuk Ajeng nomor 12. Selamat malam Ajeng. Selamat malam. Iya, menurut Anda Ajeng, unsur apa yang ada dalam sebuah film yang bisa membuat orang tuh sampai menangis, ya kan? Atau tertawa terbahak-bahak saat menikmatinya. Ya, silahkan dijawab Ajeng, 20 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Unsur-unsur tersebut adalah alur dari cerita dan penghayatan peran dari sang aktor dalam berakting. Terima kasih. Terima kasih Ajeng. Ya, karena malam hari ini memang temanya adalah wajah feminine rocks ya. Jadi salah satu supporter di sini pun teriaknya, Ajeng! Yeay! Eh Nona, ngana bisa panas dalam kalau bateriak-bateriak seperti itu. Hati-hati Jo. Ya, betul. Ya. Nomor 13. Sabrina Sungkar dari Jakarta, mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gajah Mada, hobi lari dan aktivis Indo Runners Yogyakarta. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah? Ini aktivis Indo Runners di Yogyakarta loh Sabrina ini. Jadi tolong menjawab sambil melakukan gerakan lari di tempat. Dia lari loh Kak, datang ke Jakarta. Masa capek dong Kak. Oke, untuk Sabrina Sungkar ya. Menurut Anda Sabrina, hai Sabrina, selamat malam. Hai. Sebentar, Sabrina kok bajunya gak begini ya? Itu baju Sabrina, beda lagi Kak. Oke, okay. Sabrina Sungkar udah keluar dari The Sister. Itu Kamu lagi. Maaf ya Sabrina ya, kita kembali ke pertanyaan aja. Menurut Anda Sabrina, seperti apa sih sosok wajah femina yang sesungguhnya? 20 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya wanita yang dinamis, smart, multi-talenta, dapat menginspirasi banyak orang, namun tetap berpegang teguh terhadap nilai budaya Indonesia. Terima kasih. Yes. Wow. Terima kasih Sabrina Sungkar. Apa sih maumu, kerjaanmu mengganggu, ngantri-ngantri nambah jalan. Yeah. Itu lagu
the sisters ya. Iya, betul sekali. Oke, okay. Finalis nomor 14, Michelle Seow dari Jakarta. Model yang sedang menuntut ilmu di jurusan Public Relations, the London School of Public Relations. Ini hebat nih untuk yang satu ini ya, karena baru jadi finalis dia udah punya acara. Hah? Michelle Seow. Seow, Seow, Seow. Itu Dorce dong, beda lagi. Oke, okay. Michelle. Selamat malam, Michelle. Selamat malam, Mas. Hai, Michelle. Kami hampiri ke sini karena kami dengar kamu ini jago sekali berakting. Oh ya. Betulkah? Betul, teman-teman ya? Betul? Wow. Kalian dikadalin mau aja kalau dia akting. Oke, okay, jadi gini, skenarionya seperti ini ya. Anda memerankan seorang asisten rumah tangga yang tertindas. Ya, Ari. Sebentar. Ini, ya. Tertindas apa? Lemari, tempat tidur. Kalau itu biasanya buffet. Terlindas mungkin lebih pas. Ini tertindas oleh majikan yang sangat galak yang diperankan oleh Ari Kirana. Saya lebih parah daripada tertindas buffet. Nah, oke. Okay. Ini macam tertindas. Dulu, kamu jadi apa? Saya. Ha-ha. Saya jadi tukang kebun yang belain. Oh ya, udah boleh. Ya boleh ya. Iya. Saya tukang kebun. Oke, okay, silakan. Okay. Kita lagi beres-beres rumah nih ceritanya. Yuk, Bu dari belakang aja, Bu. Oh, Ibu ya. Dari belakang. Oke, kita lagi beres senteran. Mulai, action. Michelle. Ianya? Tolong beli itu telur. Aduh, saya gak bisanya. Saya lagi pengen ngedate. Blind date gitu loh. Saya udah lama ini jomblo. Gak apa-apa ya. Belinya besok-besok aja ya. Gak apa-apa ya, ya. Gak apa-apa ya. Bu. Hah? Besok-besok ajanya. Sama tua aja. Jangan-jangan, Nikolas. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Saya jantungan. Ini dia mau hebat banget tuan. Ini. Tuan. Jago banget asisten rumah tangga seperti ini ya. Luar biasa. Pasti ini yang tipe-tipe kalau break makan siang di belakang kamar mainan handphone nih. Iya. Udah kebaca deh, Bau. Kalau malam minggu pasti nongkrong di depan komplek nih. Iya. Balik ke belakang. Oh gitu ya. Tapi luar biasa, boleh kita berikan tepuk tangan untuk acting yang sangat keren banget. Ayo kita antarkan kembali ke tempat ya. Wah. Kamu jago loh jadi majikan. Sebentar, ini gak enak lihat dari belakang beda ukuran pinggang. Cus, cepetan jalannya agak cepet dong. Iya, apa-apa. Aduh. Sudah. Kenapa cepetan. Sih? Ya udahlah, Ari. Di sini aja, Ndra, jangan jauh-jauh. Nggak, semua yang di sini juga maklum kan? Maklum kamu apa? Kamu bukan finalis, sayang. Oh. Pedih dengarnya. Oke, okay, untuk finalis nomor 15, Hani Venesia dari Jakarta, mahasiswi Mass Communication, the London School of Public Relations. Malam hari ini London School banyak ya, yang datang kayaknya. Oke, okay, tantangan juga ternyata untuk Hani, finalis nomor 15, tantangannya adalah bakat sebagai seorang presenter. Kami dengar Anda menonjol sekali bidang presenter ini ya. Jadi Hani boleh, tantangannya adalah jadi presenter acara ini bersama saya. Ya Hani ya. Lah aku piye? Hani, gini deh tukeran aja boleh ya. Hani ikut saya. Oh yes. Oke, okay, Ari kesana. Selamat malam Hani. Malam. Misi yeah. Ya. Mau lewat aja nih. Inilah yang dinamakan kita harus menerima diri kita apa adanya. Sudah ditambah hak tinggi, jambul pun sangat tinggi, masih kalah pun sama yang lain. Tapi tenang Ari Kirana. Apa? Kamu boleh kalah tinggi badan, tapi kamu menang satu hal. Apa tuh? Kamu tinggi hati. Sombong dong. Oh iya jangan ya. Selamat malam Hani. Malam. Kita mulai berakting, bukan berakting sih sebenarnya presenting ya di sini ya. Dan ceritanya kita membawakan acara malam hari ini Wajah Femina 2013. Siap ya? 20 detik kita mulai dari sekarang. Selamat malam dan selamat datang di acara Malam Grand Final Wajah Femina 2013. Saya Hani Venesia dan rekan saya. Saya Indra Herlambang. Kita akan menemani kalian semua untuk melihat calon-calon bintang baru di Indonesia. Dan kira-kira seperti apa ya keseruan pada masa karantina? Yuk kita lihat video berikut ini. Baiklah. Luar biasa, terima kasih banyak. Penampilannya keren banget, silakan kembali ke tempat. Dan langsung saja kita masuk ke finalis nomor 2005. Sini, Ari Kirana. Enggak ya. Kita berikan tepuk tangan untuk finalis nomor 11 sampai 15. Yes. Luar biasa sekali mereka.